Halo guys, bertemu lagi bersama Mail. Oke, jadi kali ini ceritanya aku akan menggantikan Upin untuk membawa ini. Wah, si Upin tidak sampai ke tempat tujuan guys. Aku harus menggantikan pekerjaannya karena dia kecelakaan waktu itu guys. Ini adalah perusahaan alat berat. Kalian lihat nih tulisannya Hitachi. Wah, aku harus berhasil sampai ke tempat tujuan. Upin waktu itu salah jalan guys. Dia harus melewati terowongan dan kendaraan ini tidak bisa lewat. Dia nyangkut di terowongan. Makanya Upin kecelakaan guys. Nah, sekarang aku juga akan membawa alat yang sama. Tapi Upin sudah kasih tahu aku agar tidak lewat di jalan yang dia lewati sebelumnya guys. Sekarang aku harus mengambil, nah di depan sana ada dua jalur teman-teman. Aku harus mengambil jalur kanan sepertinya, karena waktu itu Upin lewat jalur sebelah kiri guys, dan dia harus melewati terowongan di bawah sana. Wah, semoga aja aku tidak salah jalan guys ya. Ini adalah alat berat yang akan aku bawa guys ke tempat proyek pembangunan gedung yang besar. Wow, kalian lihat nih, truknya panjang sekali ya. Wih, untung saja alat beratnya ini ngepas dengan truk panjang ini guys. Wow, oke deh, kalau begitu aku langsung tandai tempat tujuan aku guys ya. Oke, sabar, aku tandai di map dulu. Oke teman-teman, sekarang aku siap untuk pergi ke proyek pembangunan untuk mengantarkan alat berat ini guys. Oke, kita langsung saja melakukan perjalanan, tetapi harus berhati-hati guys. Sekarang kita langsung aja bawa truk besar ini. Wah, apakah aku bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat, ataukah aku akan seperti Upin guys, kecelakaan di tengah jalan. Wah, kata Upin aku tidak boleh lewat kiri guys, aku harus lewat sebelah kanan sini biar tidak menemukan terowongan guys. Nanti kalau aku lewat terowongan, alat beratnya akan nyangkut teman-teman. Jadi aku tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan, malah akan kecelakaan. Wah, oke guys, kita harus hati-hati nih agar tidak terjadi. Waduh, sabar om. Aku bawa alat berat nih, kalian jangan ngebut-ngebut dong di jalan. Wah, sekarang aku bingung harus lewat mana nih guys. Sepertinya kita lewat kiri aja ya, biar cepat guys. Soalnya tandanya di map itu lebih dekat di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Wih, banyak sekali alat berat yang lewat di sini. Wah, ada truk tangki panjang juga guys. Wih, sepertinya banyak pabrik di daerah sini ya. Oke, pelan-pelan, hati-hati. Aku harus, weh, sorry, aku ambil jalur kamu, maaf ya. Untung saja tidak menabrak guys. Kita berhadapan-hadapan dengan truk besar juga guys. Wow. Nah, ternyata benar aku tidak bertemu dengan terowongan kalau lewat jalur kanan guys. Jalanku lebih aman. Untung saja Upin sudah kasih tahu aku ya. Kalau tidak, nanti aku bisa kecelakaan sama kayak Upin juga kalau aku lewat di jalur sebelah kiri. Wah, berbahaya sekali. Sekarang lewat di mana ya? Aku lurus-lurus aja dulu guys. Nanti beloknya di ujung sana guys. Wah, truknya menabrak mobil. Untung saja kita tidak ada mobil yang menabrak guys. Aman untuk sementara. Tempatnya sudah dekat. Kita harus belok kanan di sini sepertinya. Ayo kita belok di sini guys. Mail harus ambil jarak yang jauh karena ini adalah truk yang lumayan panjang ya. Jadi kita harus. Nah, sepertinya ini tempatnya. Sudah sampai atau belum nih? Wah, kita sudah sampai. Ini dia alat-alat pembangunannya. Wih, ini adalah proyek pembangunan gedung yang besar guys. Aku harus aku harus taruh di sini guys. Akhirnya aku berhasil. Aku tidak seperti Upin kecelakaan di perjalanan. Aku tiba dengan selamat guys. Mail hebat kan? Mantap. Wih, coba lihat ini alatnya. Tuh diikat dengan sangat kuat di atas truk panjang ini guys. Banyak sekali. Ini tali apa gimana ya? Sepertinya tali yang sangat kuat guys ya. Makanya dia tidak bisa jatuh guys. Tapi kalau Upin, dia menabrak terowongan, makanya mobilnya juga rusak dan meleduk. Wah, sangat berbahaya kalau tidak hati-hati guys. Oke teman-teman, aku berhasil guys. Nanti kita akan membawa alat berat lainnya lagi ya.
Oke, mantap.